yang pertama saya sangat mengapresiasi perolehan medali. Emas sudah mencapai 60. Ya. Targetnya memang dari kemarin 60, tapi saya minta di atas 69. Moga-moga terlampaui. Ya, pertama. Yang kedua, yang saya juga senang, bolanya bisa masuk ke final. Nah, dengan apa pertarungan dan semangat juang dramatis, yang sangat apa, kalau saya boleh menyampaikan apa, dengan apa mental yang mental menang itu memang mental pemenang. Jadi kalau menang ya wajar karena mentalnya betul-betul, meskipun hanya main 10 pemain, tapi masih bisa mengegulkan, itu yang mental pemenang di situ. Ada nobar nggak Pak? Skor berapa? Skor bola Pak. Final. Indonesia menang. Tahun Thailand Pak finalnya. Bola itu bunter. Pak, bakal nobar nggak Pak sama Pak Maruf Amin? Kan sama-sama. Hah? Bakal nobar sama Pak Maruf Amin nggak Pak? Apanya? saya tuh kalau nonton bisa di mana-mana, di mobil nonton pakai video, di rumah juga kalau enggak lewat TV lewat video. Pak, soal menteri yang banyak nyalek Pak. Hah? Mengenai bagian terima medali itu Pak. Nanti oh rampung aja Pak. Menteri-menteri sebanyak banyak. Menteri yang nyalek apa? Menteri yang nyalek banyak Pak. Ya, yang harus kita tahu ya, secara aturan memang diperbolehkan. Kalau dari saya, yang penting tidak mengganggu tugas-tugas keseharian. Yang ketiga, selalu saya evaluasi. Kalau memang mengganggu, kerjanya terganggu, ya ganti bisa. Itu aja.